Assalamualaikum, selamat pagi sobat CCTV dan Mas Raya. Pagi ini kita di rumah makan Omega Gunung Medan dan Mas Raya. Kita pantau bus Palala line perdana dari Jakarta tujuan Sumbar. Sudah istirahat 4 unit Palala di rumah makan Omega dengan SR2. Mercedes-Benz Indo Mulia. SR2 Paranama. Dan dua unit lagi Palala. Unit bus Palala dengan Paranama Panorama Class dengan laksana SR2 PT Putra Trasindo Mulia. Tadi malam sekitar jam 12 malam baru merapat di rumah makan Omega Gunung Medan dan Mas Raya. Dan pagi ini masih terpal di Omega dan akan melanjutkan perjalanan menuju Solok atau menuju Padang untuk akan line perdana menuju Sumbar beberapa hari lagi. Palala E03, E02 dan E04, dan satu lagi Palala E01 yang posisi di bagian depan bersama Om Yudi Lintas Channel. Selamat pagi. Selamat pagi. Inilah penampakan panorama kelas Palala dengan laksana Mercedes-Benz E02 SR2 Panorama dan satu unit lagi SR2 E03. 4 unit yang lain perdana menuju Sumbar pagi ini. Palala dengan mesin Mercedes SR2 Panorama single glass tanpa bagian depan. Dan satu unit lagi SE-01. Masih plat H dan kabarnya akan diganti dengan plat Sumbar setelah line perdana bawa penumpang menuju Jakarta. Tampak lampu bagian depan dengan seri E01 Mercedes-Benz SR2 Panorama dengan selempang. Putra Trasindo Mulia. Kita akan coba naik ke atas bus untuk melihat bagian dalam. Bagian dalam Palala ini terbaru. Bagian legacy. Kondisi bagian driver. Dan ada sekat antara penumpang dan ruang driver. Kau dah pilih ya, Pak. Kau yang jalan jauh, nak terasa juga. Meja. Bar mini lekang. Di si kursi. Nah, bar mininya dulu bar mini. Bar mini kurang. Kok bar mini dah?
kondisi bagian dalam kursi palala dengan leg rest. Coba. Palala, palala. Us palala, ownernya. Bagian TV, VOC. Seat bagian dalam palala. Bagasi bagian atas. Bagian interior. Minibar. Kondisi minibar. Kondisi toilet cukup mewah dan elegan. Driver masih dibungkus plastik. Lain perdana menuju Sumbar. Bagian bagasi bagian atas kondisinya bangkunya cukup luas. TV ada di setiap bangku. Kita mereview bus Palala bersama rombongan dari Bukit Tinggi, dari Bengkulu. Cukup menakjubkan bagian dalam dari bus Palala. Muatannya hanya sedikit, 30. Kondisi seat cukup empuk dan nyaman. Kondisi leg rest. Isinya cukup empuk dan nyaman untuk seatnya bus Palala. Ada air quality detection system. Isinya cukup mewah dan empuk. Perdanaan di sana, Om. Ya, Februari. Mana start Pakumbuh? Pakumbuh, Kabuki. Solo, Panah Panjang, Solo. Sangat Solo. Berapa perkiraan ongkosnya? 575. Di kita review bagian dalam bus Palala. SP01 dengan satu selimut dan bantal. Kursi cukup luas dan nyaman, empuk. Bagian minibar. Setiap seat.
kondisi sip, cukup aman, nyaman. Dengan air quality detection system. Bagian driver. Pagi ini jam 8 pagi, Bu Spadimir, Bu Spalala bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju Solok. Kita bersama Spalala E03, E02, E01 dan E04 bersiap-siap akan melanjutkan perjalanan menuju Solok. 4 unit terbaru Bu Spalala. Yang paling depan E01 Bus Spalala bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju Solok, sedang untuk memanaskan mesin Spalala dengan Laksana SR2 series, SR2 Panorama dengan Mercedes-Benz PT Putra Trasindo Mulia, dengan owner-ownernya orang Solok Minang asli. Bus Spalala E02 sudah bersiap-siap. E01 mereka akan menuju Solok dengan nomor urut sesuai nomor urut masing-masing. E01. Dan E02 Spalala Bus sudah ambil posisi untuk konvoi menuju Solok. Dan satu lagi E03. Serah satu unit lagi Spalala E04 juga akan bersiap-siap mengikuti konvoi menuju Solok. Jam 8 lewat 20 menit pagi. 3 unit Spalala E01, 02, 03 dengan julukan Anak Daro Kordekok dan Senopati. Semoga bus Spalala ini bisa tetap eksis untuk line Jakarta-Bandung, Jakarta-Padang-Bandung. Ini terakhir Spalala E04. Langsung menuju Solok. Semoga selamat sampai Kota Solok. Dong. Putra Trasindo Mulia. Akan menjadi rest area pertama di Sumatera Barat untuk bus Spalala.
Kita masih bersama Dimas TV, Bocil Bus Damas Raya, dan Om Yudi Lintas Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.